warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Dan yang terakhir di season ketiga itu jam 7:30. Jam 8:30 atau jam 9. Pada pagi hari ini kita akan membahas yang baru datang. Ini ada macam-macam triple hook. Ada berapa macam ukuran atau varian? Contohnya gini, ini satu hooknya itu isi 10 triple hook V. Atasis 12.
Mas. Itu harganya sukses 12 8 6 26 ribu. Kalau 4 bukan 2 dan 4 nya 33 ribu. Ya. Set besar harganya 33.000 dan untuk set 6 sampai 12 harganya 26.000 untuk yang merek ini satu kotak isi 10 pcs. Ada lagi ini dari fanbook, ini bentuk fanbook. Selamat bergabung Otom 61. Makanya. Ini size paling, ini size kecil ini 16 dari fanbook. Ya boleh. Biasanya untuk lulur yang digunakan lalu yang kecil-kecil seperti ini ya, Ronin ini. Ya, Ronin. Ya. Itu harganya ini 55.000. Cukup ya, mahal. Ya. Tapi ini tajam ya, juga. Tajam. Apa? Di sini 5, 5 biji saja. Yang tadi 2 biji saja. Ya. Ada lagi? Ada, Mas. Oh, banyak. Ini ada double hook dari Mimi. Mimi atau minum. Mimi. Kalau pas mungkin coba ya karena ada mikro ini. Tapi nggak ada namanya fan hook kan begitu. Ini ukurannya size 2, isinya 4 pcs. Ini panjang. Panjang. Lehernya pendek ini. Leher ya namanya? Enggak tahu. Dulu ya. Katanya leher. Kan enggak tadi loh, untuk panjang dadanya ini atau leher kapal itu 2 cm. Nah, ini untuk triple hook, ukuran 2. Oh, Bang, Bang, Mas, saya sungguh, Bang. Tunggu, tahan. Udah. Nah, udah, kayak saya mau tambah. Kalau dibandingkan dengan uang 500 itu hampir sama besarnya. Terima kasih, Bang. Biasanya ini untuk soft rock atau jam rock. Ini kalau ini jam rock. Ini oh. Ini itu soft rock. Soft rock itu. Kalau ini jam rock. Tapi kalau di jam rock sudah tidak apa-apa, tapi cenderung ke soft rock. Soft rock ya? Cenderung ke soft rock. Jam rock juga bisa. Tapi? Cuma terlalu pendek. Terlalu pendek ya? Oh ya. Jadi kalau untuk jam rock itu lehernya terlalu pendek. Berarti itu cocoknya untuk soft rock. Iya. Soft rock. Iya. Itu cenderung kalau mulutnya kepalanya kan kayak terlalu megar. Itu kalau kalah itu soft. Nah,
mengganti presentasi. Hahaha. Ganti shooting, ganti. Ya mas shootingnya. Shortcut. Seperti ini untuk mengganti sosok. Ini kalau ini tidak kebesaran ya. Karena pengembannya dari sosoknya untuk sosok tidak terlalu memakan tempat di dalam sosoknya. Nah, cara menggantinya tinggal digresepkan apa di ini untuk tebalannya ini cukup tebal ya ini. Ini dan di bahan karbon. Nah, kalau untuk jamrot ini lehernya panjang ini. Ini panjangnya. Hampir 2,5 kalau yang tadi itu cuma berapa? 2 cm enggak sampai kurang dikit. Tadi kalau untuk jamrot tadi kurang panjang. Ya apa tadi? Mimi. Untuk harga? Oke, mini. Untuk harganya untuk yang mini 52.000, isinya 5 biji. 52.000 ada 4 biji. Yang jadu itu 25 ada. Nah ini ada dari Daido, ini lebih murah ini. Nah murah. Satu bagi ini picis itu harganya 30.000. Ini besar atau CC 2/0 itu besar ya. Lebih besar dari yang 2. Kalau ini itu lehernya panjang, berarti cocok ya untuk dijabrok itu. Ya. Mungkin ya. Harga 30.000 isi 25 pcs. Murah sekali. Tinggal satu kan. Ini siapa loh? Yang terbaik. Oh, tinggal mereka. Main.
Ahmad Bondagung dari Instagram Mas Ari Fandi, Mas Yuda, Mas Bagus, Mas Bagus Ardi, ya. Ahmad Bondagung juga, Mas Irul. Selanjutnya ada aja. Nah, kalau ingin mengganti apa namanya? Triple look atau double look tadi bisa memakai ini. Ini bukan gunting ya, kedua tapi seperti gunting. Ini namanya gunting. Gunting tapi bukan sembarang gunting ini. Gunting bukan sembarang gunting. Bukan sembarang gunting. Gunting. Gunting sisal. Ini bisa untuk mengganti double hook. Gunting. Ya. Untuk pembenggang. Membuka jalan. Sprintering itu memberi jalan double hook. Biasanya kalau masang double hook harus ada sprinteringnya. Biasanya kenapa macam biasa? Harus ya. Harus ya. Ya. Ini karena ditaitkan gini, dimak ceklik. Aduh, col. Ini langsung dimasukkan ke triple hook-nya, kemudian disambungkan ke kemana? Kemana saja? Ke lur yang akan diganti. Bisa juga memakai tang split. Kebetulan ini tadi ketrisi. Ini juga bisa untuk memotong senar atau PE. Kalau neklin enggak kuat ya? Neklin. Ini dari Sentro. Namanya Sisa Special atau Special. Ini bukan kaya-kaya. Yang kuliah ini Intercept Cutter for photo atau backlink. Ini juga dari Pasti KPS. Jadi pastikan untuk harganya ini 19.000 murah. Ini udah ada neckline-nya ini kecil, ada staple-nya. Untuk kailnya ini ukuran 9.
kitab ini. Kegunaan neglek ini untuk mengantisipasi. Mantap sekali. Kegunaannya neglek ini karena gigi apa tuh bawal itu kan tajam, itu menghindari terputusnya senar. Kalau langsung pakai senar itu mudah putusnya. Kalau pakai neglek itu tidak gampang putus. Ini seperti kawat. Ukuran yang kecil. Mantap. Ini dari grup. Satu apa namanya? Satu pak ini sih dua biji. Terima kasih pak. Satu pak pak. Untuk harganya berapa mas? Ini saya lupa. 4.000 ya? 4.000. Oh iya, 4.000 ternyata. Iya, harga ritanya 4.000. Ini tapi juga ada, ya. Ini ada juga neckline yang belum jadi. Jadi sama kayaknya ada dari apa? Dari tadi di sini. Ternado. Nah, ya. 7x1. Ini maksudnya 7x1 ini apa? 7x1. Ada juga ini garu. Tadi ketahuan. Maksudnya 7x1 apa? 7x1. Tapi 7. Maksudnya ataukah 7 lilitan neklin ini 1 lilit? Iya. Ya. 7 lapisan. Ini sudah ada klemnya untuk menjepit neckline seperti ini. Nah, ini aja. Enggak pakai klem ini. Iya. Jadi cuma aja ala kadarnya. Iya. Kalau menjepit klem bisa pakai gunting ini. Bisa. Pakai gunting ini bisa atau pakai tang split bisa atau tang yang kecil yang moncongnya lancip. Pakai gigi kalau pak bisa sakit gigi lingu. Ini 20 menit berarti kekuatannya sekisaran 10 kg. Biasanya itu digunakan berapa senti atau 1 kilang ya, 1 kilang di bawah senar. Nah, itu B nya ada juga dari Exori. Kalau yang ini 75 lit, 7x7 ya lebih lembut 75 lit. Berarti 30 7x7 49. Oh iya, semangat ya. Sekitar 30 kg. Kalau yang ini belum ada klaimnya, tapi tenang aja, kita juga solusinya ternyata. Dari Pioner, ada solusinya kita. Ini ada klaim dari Pioner, ada banyak sekali size nya dari 1,8 mm, 2,2 dan 2,4. Ini contohnya pada yang kecil ini ya. Iya, itu Untuk harganya ini karena 7x7 agak mahal. Ini 82.000 dari Exori. Oh iya. Nah, itu. Ya. Semoga semoga. Kayak dia.
Ini ada sama ini tadi, cuma beda ini 7x7, ini 7x1 90 lip, ini lebih besar, lebih besar, lebih tangguh, harganya lebih murah juga, ini 16.000. ini juga belum ada klaimnya, tapi kalau dipasang tidak pakai klaim juga bisa, bisa tapi nggak bisa. Harus pakai gelap ya, jadi ini wajib. Nah, ini ada rangkaian batok kelapa. Nah, ini dari grup ini tailnya ses 4. Ini ada 6 tail. Nah, ini bukan naking ya, tapi snap biasa. Ini biasanya digunakan untuk mancing ikan tawes. Tawes. Untian. Oh ya, itu apa? Tawes. Untian. Bagian. Umpannya pakai pelet ya, pelet sama cacing, pelet atau pelet pacar. Untuk harganya ini 3,5. Ayo, 3,5 ya. Empat ribu. Untuk size nya ada banyak, ini ada yang 4, ada 5, 3 ada, 3 ada. Ini sudah ada stikel atau likili-kili. Likili-kili. Ada yang ikut swivel, itu ada yang likili-kili. Dan ini ada lagi belanak. Belanak. Ini tailnya size 2, tapi ada yang besar. Misalnya untuk nyetak tidak. Nah, yang besar ini kita gunakan untuk nyetak. Kalau kalian yang kecil luput, bisa disetak. Ini ada berapa kali ini? Nah, sama. 6 kali juga. Dari grup juga itu adanya 7.000, ada juga yang size 3, 4, dan 5. Terus ada juga ada omjo. Nah, omjo ini hampir sama dengan angle. Bedanya bisa dilihat sendiri ya bedanya. Ini kalau angle itu ada ada satu kail yang besar, hanya satu aja. Kegunaannya sama tuh tadi menyetek atau ya gitulah. Halo juga Mas Dana Anjaya di Instagram. Bisa. Atau caranya yang kecil-kecil ini untuk pelet, besar untuk cacing. Jadi kalau umpanya nalan nggak mau cacing, nanti nggak mau. Agak bos. Sama lemparkan yang mangga. Untuk omjot ini biasanya umpannya lumut, kalat juga. Omjot. Bakwan juga bisa. Bakwan. Roti bisa. Ini untuk omjotnya kayaknya size 0,8. Ini tadi ukuran 0,8 sampai 5.
ini ada 5 kail, kalau yang ombak tadi 5 kail, kalau yang lainnya tadi 6. Ada juga lumut tapi habis. Iya, ini enggak usah dijelaskan. Ya, untuk harganya yang ombak ini 0,8 4.000. Semuanya sama, untuk akses harganya 4.000 semua. Ada. Ya. 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 Itu halo. Enggak sama ini. Terus ada lagi untuk ini. Untuk terasa atau perangsang. Perangsang ikan untuk makan atau untuk datang merumuni umpan. Ada ini namanya esen. Esen oplosan khusus untuk nila. Yes. Biasanya ini gunakan di campuran ya, campuran untuk mancing kan ya. Ada tulisannya untuk dicawur di pelet, pelet lumut itu 3 tetes ke air. Oke, nanti kalau haus kita bisa merasakan bisa seperti sirup. Ini untuk aromanya bisa. Karena bukan bahan-bahan beracun dan aromanya cenderung ke harum. Ini khusus untuk para pemancing ya, ini ada tulisannya khusus untuk para pemancing. Kalau enggak pemancing enggak usah beli. Jadi, biasanya digunakan 3 tetes atau sesuai selera atau ditemukan ramuannya sendiri yang cocok berapa tetes. Kita langsung ikannya langsung mabuk. Tadi enggak pas. Biasanya itu dipakai cepat, kawan. Atau pakai sarung tetes asam sok banget. Ditetesin. Tetes asam aja. Ini khusus ikan nila, ada juga ikan. Ada ikan lele. Ikan lele, itu. Harumnya enggak amis. Amis, kalau ini harum. Warnanya juga beda ini. Ya, kalau yang ini apa ya? Jadi warnanya hijau. Hijau lumut. Hijau pucat. Hijau lumut mati. Lumut jaring. Lumut jaring. Lumut jaring. Lumut ini khusus lele. Juga sama penggunaannya dicampurkan ke umpan. Tidak ada tes atau sesuai kebutuhan. Para pemancing juga. Selanjutnya ada bawal. Untuk bawal tadi, pelengkap ini tadi mana tadi? Dimo. Nah, ombyok bawal tadi. Dimo, bawal tadi. Lagi lang. Oke, jadi asin banget. Ya, agak amis ya ini. Agak amis. Biasanya bisa buat pelet, arak, atau kacang juga bisa. Tahu. Tahu. Umpan. Saya banyak sekali umpan-umpan buat. Itu ratus orang. Warnanya agak oranye. Kalau beli tadi apa sih? Nah, ombak bawal tadi iya. Wajib hukumnya beli ini. Wajib. Iya, wajib. Lengkap. Oh iya ini. Oh iya. Ini. Jadi satu paket ini baru satu paket. Satu enggak boleh enggak apa-apa. Terus ada lagi ini untuk patin. Khusus untuk ikan patin. Ini patin. Terus dia cocok dengan ini. Kata pengguna harus dibacok dulu biar ramuannya mubal atau menyampur. Biar jadi oplosan. Oplosan namanya oplosan. Mantap, seru. Ini kalau nanti siapa lama kenal? Kalau nggak kalian. Ini sama juga penggunaannya 3 tetes atau sesuai selera. Ini warnanya hampir sama, jangan sampai tertukar. Nah, karena sudah ada tulisannya, nggak mungkin tertukar. Ada lagi ikan mas. Ikan mas. Ikan mas. Ikan mas
itu ikan mas atau tumbul. Ah, tumbul juga bisa. Atau, iya. Ya, ikan mas kan tumbul. Ya ikan mas tumbul. Oh, ikan kalpar. Iya. Ini wangi ya, banyak kan ikan mas. Aromanya wangi. Wangi harum. Harum di campur di lumut atau pelet juga bisa. Untuk harganya yang tadi semuanya itu sama 9.000. 9.000 untuk Essence of Ocean Patin, lele, mas, nila, dan bawal. Ini juga ada Essence Katilayu, getah Katilayu. Tapi ini kayaknya Calasi. Selamat bergabung Mas Kapten Online dari Instagram. Mas Kapten Online, penonton setia di Instagram ini, salam. Dan Katilayu, pertubah para pemancing. Nah, ini untuk umpan segala ikan. Umpan segala ikan mau ini. Ada keterangannya di sini cukup 5-15 tetes. Bisa dicampur di pelet atau lumut-lumut bisa. Video saya langsung berakhir. Oke. Untuk warnanya ini coklat-coklat agak hitam gelap. Untuk harganya murah 11.500. Nah, ada juga itu kati-kati layu yang dari getahnya asli itu harganya lebih mahal. Rp100.000 ini murah. Ini kayak campuran. Mantik kacang berarti ya? Mantik kacang kacang ya? Mantik ya? Ini mantik isi. Nah, selanjutnya ini juga ada banyak banget ini Eten-eten dari Kruk. Ini ada vanila, ada kepiting. Vanila dan vanili itu sama beda ya? Beda atau ada? Oh, aromanya sama vanili. Cocok untuk ikan mas atau tumbul. Mas atau tumbul ini ada lumut. Kalau lumutnya kurang aroma lumut, bisa ditambah asam lumut. Asam lumut atau juga bisa untuk lumutan bisa pakai esen walang sangit. Rumahnya ini agak walang. Iya, walang sangit. Dan sangit. Dan juga itu aroma buah-buahan banyak, nangka, ada stroberi, pisang, jeruk, durian jeruk. Ada jeruk purut. Jeruk purut untuk harganya semuanya sama kecuali yang walang sangit dan jeruk purut. Dan jeruk purut ya. Itu walang sangit berapa? 12.000 dan jeruk purut 13.000. 13.000 lebih mahal. Yang lainnya itu harganya 10.000. Nah. Ya, untuk walang sangit dan jeruk purut emang berbeda karena itu salah satu besar juga. Ya. Yeah. Ini ada juga dari Stella. Essence Stella Tombro. Berarti ini khusus untuk Tombro. Tahu ikan mas? Ikan mas. Apa mas bedanya ikan Tombro? Ikan mas itu ya sama katanya. Ikan Tombro aromanya yang Stella ini sudah kita hidup. Aromanya menyengat di hidung. Beneran mas, nanti coba aja buktikan sendiri, dibeli dulu tapi ini aromanya seperti sirup frambos. Nah, ini lebih kental dikit. Sangat cocok nanti waktu dekat ini memasuki dalam makan. Jangan salah ini nasi uduk super
power untuk tombro. Setelahnya tinggal tombro ya. Ya. Setelahnya tinggal tombro. Ya. Oke, untuk teman-teman, mohon maaf kita masih toko offline-nya masih tutup. Kita melayani online dan untuk teman-teman yang di sekitar Tanjung Pancing ya. Mau kalau mau beli bisa pesan dulu via WA. Nanti barangnya bisa diambil di depan toko. Tapi harus WA dulu, konfirmasi barang yang dipesan apa harus melalui WA dulu. Kalau ujuk-ujuk langsung di depan toko itu enggak dilayani. Dilayani harus sesuai prosedur. Kalau yang luar yang jauh-jauh dari toko bisa juga. Bisa pesan. Bisa pesan. Kita lihat jangan lupa yang 1234 nomornya. Nanti bisa dikirim lewat ekspedisi lewat CND, CNE atau pos. Banyak lagi. Oke, kita juga ada marketplace untuk teman-teman yang ingin mungkin COD atau bayar di tempat. Ada kita di Shopee dan Lazada. Kalau lewat BBA itu bayar di tempat belum bisa ya? Belum bisa. Harus transfer dulu kemudian barang kami akan proses. Kalau di WA bisanya itu hanya ongkirnya saja yang bayar di tempat lewat CNT. Ya, untuk teman-teman yang mungkin bingung ingin ngirim-ngirim produk di kami bisa atau konsultasi dulu. Ya, untuk katalognya juga bisa kunjungi di website kami langgengpancing.com ya, untuk melihat-lihat produk kami. Itu bisa di marketplace juga ya. Jangan lupa share videonya ke 10 grup umum dan 1 dinding pribadi. Nanti akan mendapatkan hadiah kejutan dari kami. Nanti hadiahnya yang jauh-jauh atau yang bisa di paketkan yang dekat bisa diambil karena waktunya mendirikan pukul 11 saya capek kering pikirnya. Kami akhiri sampai di sini ya. Kami sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata atau keterangan yang singkat Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah. Sampai jumpa.